Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Doktor Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Hari ini saya di salah sebuah rumah yang agak unik dan agak hebat seni pertukangannya, iaitu rumah Seni Bina Negeri Sembilan, iaitu rumah suku Tanah Datar 50-2. Tuan-tuan dan perempuan sudah pasti akan dapat lihat di depan ni. Ini adalah rumah tangga. Ini alang di sebelah atas. Ni, sebelah belakang sini. Ini dulu ada tiangnya. Dan ada pelantar bawah ni. Besar kemungkinan ada tangga di sini atau di sini. Untuk naik di sebelah atas. Ada satu lagi tangga. Dan sebelum berjumpa dengan tuan rumah, ada monti yang akan menyemak keperluan untuk berhubung dengan tuan rumah. Dan kemudian naik di atas dan akan berjalan, duduk, ya, bersela di serambi di sebelah hujung. Ini cantiknya. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat, ya, di sebelah dalam ada empat tiang gantung. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Ini sebagai pusat untuk pengimbangan rumah ni. Untuk mengimbangi kedudukan rumah ni. Dan tiang gantung tu ada tiga tahap. Satu, dua, tiga. Falsafahnya tali tiga sepilinan, tungku tiga sejerangan. Pemimpin, ya, orang adat dan syarak harus bersatu. Jadi makna dalam rumah tradisi orang Negeri Sembilan penuh dengan falsafah dan pendidikan yang harus dipelajari. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi tiang serinya, ada empat bawah ni. Satu, dua, tiga, empat. Sebab dia tiang 16. Menunjukkan adat yang sebenarnya adat, adat yang diadakan, adat yang teradat, adat istiadat. Empat sahabat Nabi. Aduh, yang empat. Baik, dan kemudian tiangnya. Tiang pecah 8, ada 16. Bersamaan sama besar dengan tiang rumah tukang kahar. Yang ini. Bentuknya pun sama. Bunga-bungaannya pun sama macam ni. Dan begitu juga sebelah hujung. Dan tidak mustahil. Dan saya lihat timeline-nya sama tukang rumah ni dengan tukang kahar dan tukang gudang di Gacong. Seangkatan. Bentuk rumah Seni Bina hampir sama. Jadi maknanya hebat orang Melayu Negeri Sembilan ini. Dan kemudian di sebelah bawah ni ada sanggitan. Sanggitan kayu bawah, atas yang menahan. Semuanya pakai pasak. Itu yang timbul perkataan singgitan dalam hati. Gitu ya. Usaha, gigih, bersungguh-sungguh. Dan kemudian, dapur di sebelah belakang sudah dirobohkan. Kolianak pun dah tak ada di sebelah belakang. Itu cantiknya rumah Negeri Sembilan. Dan motif flora ni. Cuba tuan-tuan dan puan tengok. Bergulung-gulungan. Bergulung-gulungan, bersambung-sambung. Itu menunjukkan satu hati, bersatu teguh, bercerai roboh. Bersatu bertambah mutu. Berbahasa menunjukkan bangsa, hilang bahasa, tak tahulah apa nak kata. Ini tengok. Floranya mengambil apa yang ada di alam sekeliling. Ni. Dan ini seperti hataman nabuah. Ketulusan hati. Mubadi salasa. Dan kelilingnya ada motif-motif flora di sini. Dan kita tengok di atas pun ada motif flora. Dan yang paling menarik, atas ni boleh dibuka. Ada dia punya sendinya. Satu, dua, tiga, empat. Boleh dibuka, boleh ditutup. Ada dia punya lakaran bunga-bungaan. Ya, yang tuan-tuan dan puan boleh lihat. Ya, tuan-tuan dan puan boleh lihat sendiri yang sebenarnya. Dan pintu ni, satu pintu yang cukup indah pada saya. Besar kemungkinan dulu ada ukiran. Ada bunga-bungaan. Yang ini dengan yang dalam. Tetapi sudah tidak ada lagi. Dan cuba tengok di sebelah dalam pun. Ukirannya cukup cantik. Menunjukkan tradisi Negeri Sembilan. Dan kayunya kokoh. Dan tunjak langit yang ada di tabir layar tu. Tengah dan hujung. Menunjukkan. Ya, seperti payung. Maknanya tuan rumah ni, tukang ni dulu
adalah sebagai payung kepada masyarakat di sini. Memang benar. Sebab tuan rumah dan tukang ini dulu adalah seorang pengembang Islam itu sendiri yang makamnya ada di sini. Ya, tuan-tuan dan puan boleh lihat situasi dan keadaannya bagaimana dan macam mana. Dan batu sebelah bawah diambil daripada sungai. Daripada sungai. Maksudnya batu sungai, bukannya batu megalit. Dan rumah yang ini bersama dengan rumah yang di sebelah bawah sana, tuan-tuan dan puan. Dan rumah ini adalah rumah suku Tanah Datar 50-2 yang berkahwin dengan orang daripada Jambi. Ini menunjukkan Minangkabau ini, orang Negeri Sembilan boleh menyesuaikan dengan mana-mana juga etnik. Jangan kita fitnahkan Minangkabau tak boleh bergabung dengan Bugis, tak boleh bergabung dengan Siak, Jambi dan macam-macam. Semuanya disatukan oleh adat, budaya dan Islam itu sendiri. Kalau kita lihat di atas, bumbung panjang. Tengok. Ini menunjukkan falsafah kehidupan. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, semuanya pakai pasak. Ada sendinya. Sebab itu sendinya letak pada tiang gantung yang 4 tadi. Nak menentukan kekokohan rumah ini sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ukiran di sebelah sana. Ya, dalam bentuk flora. Sama seperti rumah tukang kahar, tuan-tuan dan puan-puan. Seangkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like, share dan subscribe Raja Teromba Official. Terima kasih.